Hari ini 51 tahun silam, peristiwa 30 September 1965 terus kita ingat sebagai salah satu noda hitam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Banyak rentetan peristiwa yang meliputi tragedi yang menimbulkan pergolakan politik yang besar itu. Salah satunya adalah saat sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi mahasiswa ikatan dinas yang ketika itu sedang belajar di luar negeri terpaksa dicabut kewarganegaraannya karena menyatakan tidak setuju dengan rezim pemerintahan Soeharto. Mereka diasingkan, bahkan tak memiliki status kewarganegaraan selama puluhan tahun. Berikut ini sekelumit kisah mereka yang dirangkum oleh koresponden senior CNN Indonesia, Eva Yunizar, dari Praha, Republik Ceko. Atau 46 tahun itu tidak ketemu, tapi sampai tahun 80 itu tidak diizinkan pulang atau dicabut paspornya. Saya nggak setuju dengan plate-nya Soeharto. Kalau dikasih duit ke negara, anak saya juga mau jadi warga Indonesia. Saya orang Indonesia, warga negara Ceko. Keindahan dan kecantikan kota Praha memang memukau mata. Namun di balik keindahan itu, ada sejumlah kisah mahasiswa Indonesia yang harus terombang-ambing dan sempat tidak memiliki status kewarganegaraan selama puluhan tahun. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang dikirim oleh Presiden Soekarno dan berakhir dalam pengasingan. Kita menyebut mereka sebagai eksil. Karsidi dan Cokorda Agung adalah rombongan mahasiswa ikatan dinas pertama yang menginjakan kaki di Praha sebelum meletusnya peristiwa G30S pada 1965. Tak pernah terbersit dalam pikiran keduanya, perjalanan menimba ilmu di negeri orang akan berakhir dengan kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Mereka masih ingat betul beban mengabdi kepada bangsa yang akan mereka emban saat kembali ke tanah air. Bagaimana sih cerita awalnya sehingga Bapak, Pak Agung berada di sini? Aha, itu ceritanya begini. Kami berdua dulu waktu di Indonesia sudah masuk ke perguruan tinggi. Saya di ITS Surabaya, Agung di Gajah Mada. Ya, waktu itu saya tingkat 2 UGM, ya. Saya ditunjuk untuk dikirim ke luar negeri. Ya, jadi saya ditunjuk waktu itu oleh dengan tujuan untuk ini, untuk beasiswa ke luar negeri, belajar sebagai beasiswa yang kemudiannya setelah selesai kita punya ini kan seperti perjanjian bahwa setelah selesai kita akan bekerja selama sekian tahun untuk pemerintah. Untuk pemerintah Indonesia. Sebagai pahlawan menghadaplah. Namun sejarah berkata lain. Peristiwa 30 September 1965 mengubah rezim dan berdampak kepada seluruh warga negara, termasuk mereka, mahasiswa ikatan dinas yang berada di luar negeri. Mereka harus menjalani proses screening dan menjawab pertanyaan, setuju atau tidak dengan rezim baru pimpinan Presiden Soeharto. Jawaban mereka menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Bapak tunjukkan tidak setuju. Tidak setuju. Lalu apa yang terjadi? Ya, dengan itu saya nggak diperpanjang paspor. Langsung tidak diperpanjang paspor? Nggak, langsung nggak diperpanjang paspor. Waktu ya. Itu bagaimana perasaannya, Pak? Ya, yang tidak punya paspor Indonesia lagi. Ya, nggak punya ya semuanya pada sedih kan waktu itu. Nah, kemudian ya seperti anak muda kan waktu itu. Sama teman-teman itu yang sama-sama itu sedih, saya bilang waktu itu, joke ya, anak muda kan.
kan kita lahir telanjang, sekarang nggak punya paspor. Masa karena nggak punya paspor aja kita akan sedih, saya bilang. Ya kita teruskan, saya bilang. Nah, akhirnya semua, itu kan terbagi dua waktu itu student. Yang pro Soeharto dan yang nggak setuju dengan pelitnya Soeharto. Soeharto dan konco-konconya waktu itu kan. Karena kita anggap bapak itu rezim militer. Dan itu bapak sudah anggap sebagai resiko begitu ya? Iya, resiko, memang resiko. Ya, umpama yang terjadi adalah dulunya umpama ada tunjangan dari yang kami dapat beasiswa yang pas-pasan di sini ya. Dulu ada tunjangan dari teman-teman yang lama ya. Mereka dapat tunjangan lagi dari kedutaan. Itu pun diputus tidak ada. Jadi semua apa namanya yang harus kita kerjakan nanti untuk belajar, untuk sewa apa namanya di asrama ya, dan untuk beli buku dan semuanya harus kita tanggung sendiri. Bapak langsung memikirkan cara untuk bisa bertahan hidup tanpa harus bergantung kepada negara. Negara dan juga dengan keluarga yang di rumah. Keluarga kan nggak mampu juga yang di rumah ya. Meskipun mampu, hubungan putus juga karena takut dengan berhubungan dengan ngirim duit atau apa ya. Dan yang kedua juga mampu, dan saya nggak mau memberatkan keluarga. Jadi saya setiap tahun hampir begitu dapat diselesaikan ujiannya, saya masuk pabrik, kerja kasar. Lain lagi kisah Soehardono, seorang ahli kimia yang saya temui. Sambil mencoba mengumpulkan memori yang puluhan tahun terserak di benaknya, Soehardono berkisah, status kewarganegaraannya hilang meskipun ia tidak pernah mengikuti proses screening. Ini maaf ya Pak, saya harus membuka mungkin pengalaman lama yang mungkin tidak mengenakan. Itu gimana Pak ceritanya? Ya, pada saat kesini kemudian akhirnya tidak punya kewarganegaraan selama... Iya. Itu begini ya, itu ke KBRI pada waktu itu karena ada berita-berita. Teman dicabut segala, saya tidak datang. Screening juga tidak datang. Jadi itu alasan dari KBRI untuk mencabut dalam hal saya sendiri. Gitu. Saya datangnya baru tahun 79, jadi sudah berapa tahun itu kira-kira ya? Sekitar 10 tahun. 10-an tahun, iya. 12 tahun gitu. Dan katanya masa sudah diizinkan pulang. Tapi selalu tidak dapat pulang dari tahun 80. Jadi itu menonjolnya. Kenapa Pak tidak bisa pulang? Ya tidak tahu. Ya kok di sini mengatakannya Jakarta belum memutuskan, kok ini tidak itu. Baca kami tanyakan kan. Selalu tidak diberitahu misalnya screeningnya tidak lulus, itu tidak. Tapi ya pokoknya ya kayak itu. Pokoknya tidak boleh pulang tidak, gitu ya. Pokoknya tidak diizin ke pulang, tidak dibolehin ke pulang. Ya pokoknya terlibat dalam kasus itu. Kasus G30S itu sama anak kemenakan saya. Untuk suami kemenakan saya di Indonesia juga tanya begitu. Kenapa dulu sampai tidak bisa pulang? Nah, saya menjawabnya di Indonesia itu ya. Hati-hati waktu itu masih stateless lagi. Keadaan di luar negeri itu hanya refleksi dari keadaan di Indonesia. Kalau di tanah air waktu itu ada kesukaran, kami juga di luar negeri juga ada kesukaran. Itu loh pembicaraan tidak diteruskan. Jadi salah tempat kamu tidak boleh pulang, kamu tidak boleh pulang itu tidak ada. Semuanya. Tapi Bapak tidak merasa? Lu perasaannya ada. Iya. Kerinduan ke itu, itu tentu aja dalam sekali malah. Hubungan dengan tanah air tercinta harus terputus. Itulah pil pahit yang harus diterima. Ya, memang lama saya nggak apa-apa, tapi setelah 30 tahun belum bisa pulang ya. Sudah ingin sekali, sudah nggak bisa tertahan lagi ya. Sekali aja saya bisa melihat Indonesia,
maaf ya. Saya merasa puas, sudah. Biarpun harus mati, enggak apa-apa. Saya menginginkan supaya di Indonesia menjadi lagi negara demokrasi parlementer. Ya, negara demokrasi parlementer, dan saya enggak menginginkan supaya kalau menang pun terhadap Soeharto, supaya jangan rezim yang totaliter. Tanah air. 40 tahun tak diakui sebagai warga negara Indonesia tak membuat Soehardono lupa bait demi bait lirik lagu nasional ini. Bisa jadi ini adalah satu-satunya cara Soehardono menjaga ingatan tentang indahnya tanah air Indonesia dan bahwa ia orang Indonesia. Soehardono tak pernah ingin menjadi warga negara manapun di dunia selain Indonesia. Jadi waktu itu tidak punya paspor Ceko, Indonesia tidak punya. Lalu tahun 2004 saya dikasih paspor Ceko untuk stateless. Ya, yang fotokopinya ada tadi. Harus saya kembalikan pada waktu saya mendapat paspor Indonesia. Itu. Jadi itu tahun berapa itu? Nah itu bagaimana rasanya Pak di saat Bapak tahu atau Bapak mendapatkan surat bahwa Bapak stateless? Kalau stateless itu gimana ya? Mungkin kok saya sendiri kok biasa, tapi Ceko sendiri mempersoalkan itu. Sampai dia bilang, dia tanya kan, kalau kamu tidak mempunyai paspor kenapa? Ya, karena ngurus di Indonesia dan Indonesia tidak mau ngasih. Sampai dia bilang, kalau Indonesia tidak mau ngasih kenapa dan kamu tidak mau mengambil warga negara Ceko, kenapa kamu tidak mengambil warga negara lain, misalnya Belanda. Misalnya pernah saya diberitahu begitu. Kenapa itu Pak? Saya? Ya karena saya tidak mau mengambil warga negara lain. Hanya mau Indonesia? Hanya Indonesia. Kenapa, ya, kenapa saya harus Indonesia? Indonesia. Tapi, pada waktu saya ngomong dengan kemenakan saya, ayahmu, nenekmu, itu perintis kemerdekaan. Maksud saya dengan kesukaran begitu lalu ganti warga negara kan tidak. Dia bilang, wah nasionalis besar sekali ini. Ini di rumah saya gitu. Namun bagi sebagian eksil, kecintaan terhadap Indonesia tak bisa diukur dari status kewarganegaraan. Keadaan akhirnya memaksa mereka menyandang status sebagai warga negara asing. Akhirnya mengambil kewarganegaraan. Saya kan kerja sebagai ini. Saya tamatan listrik arus kuat. Saya kerja di industri berat, ya. Apakah itu pabrik baja atau logam berwarna atau macam-macam ya, atau pabrik kimia segala. Nah, itu kan karena waktu itu kan bekerja sama juga dengan negara-negara lain, ya. Nah, waktu tahun 89 sampai 89 orang Ceko kalau mau ke negara misalnya Austria atau Jerman segala itu harus punya paspor, punya visum, ya. Begitu jatuhnya komunis mereka nggak butuh visum. Nah, saya karena nggak punya paspor, nggak punya apa-apa, saya hanya stateless, ya, saya nggak bisa kemana-mana kan. Iya kan, nggak bisa bekerja sama-sama. Nah, kemudian saya ambil kewarganegaraan Ceko. Akhirnya. Pada saat harus mengambil kewarganegaraan Ceko, Pak. Apakah kemudian artinya Bapak sudah merasa bahwa ini adalah pilihan? Tidak ya, lagi. Itu untuk hidup. Hatinya bagaimana? Ya hati tetap orang Indonesia gimana, ya? Apa yang saya makan sebenarnya juga makanan Indonesia. Ya, saya masak. Apapun kalau dengar apa-apa, berita-berita. Ya berita tentang Indonesia, tentang luar negeri. Tetap aja. Tapi kan saya harus hidup juga, kerja. Kita itu sebetulnya nggak mau jadi warga negara Ceko. Nggak mau.
Itu terpaksa waktu kejadian, saya ulangin lagi, 89, orang Ceko udah bisa kemana-mana. Ya, ke Austria, ke Jerman, segala. Nah, sekarang saya kan nggak bisa kemana-mana tanpa warga negara sini. Saya proyektan, kalau saya itu jual di jalan-jalan sih nggak apa-apa, nggak butuh ya. Saya itu proyektan, ya, yang saya bilang dan itu harus kuat. Ya, saya harus ke luar negeri kan. Saya bagian listrik. Semua kan saya harus nanganin. Apakah di Austria, apakah di Jerman, apakah di Rumania, semua. Saya itu nggak punya apa-apa. Betul, betul, Pak. Ya. Hidup tanpa kewarganegaraan bukan hal yang mudah. Karena itulah secerca harapan muncul saat rezim Orde Baru jatuh pada 1998. Satu persatu mantan mahasiswa Ikatan Dinas ini bisa pulang ke tanah air dan melepas kerinduan bersama keluarga tercinta. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Setelah Soeharto mulai goyang, KBRI membebaskan semua bisa pulang. Tahun 98. Bulan akhir periode 1998, saya dibolehkan ke Soeharto, belum jatuh ya. Tapi bulan Mei-nya udah mulai goyang. Saya pulang ke Indonesia. Lalu saya udah merasa puas sekali melihat tanah air. Tapi setelah itu, bukannya satu kali saya bisa ke Indonesia semenjak tahun 1998. Saya dua minggu yang lalu, saya masih sebulan, saya baru pulang dari Indonesia. Saya sebulan berada di Bali, di Yogyakarta, dan di Jakarta juga saya baru aja pulang dua minggu yang lalu. Sudah ke-9 kalinya. Namun tidak semua punya kisah indah menginjakan kaki kembali setelah merantau puluhan tahun. Mereka mendapati tanah air telah jauh berbeda, termasuk kondisi keluarga. Terutama dengan hubungan keluarga, kan bagaimana? Iya. Bahwa kami 10 keluarga. Lalu pada waktu saya pulang yang pertama kali, 10 tahun yang lalu, itu kami tinggal 5. Jadi ya pasti itu. Itu secara tidak hitung orang tua yang tidak, yang sudah tidak ada, ya kan. Kehilangan jejak kehidupan orang-orang tercinta harus dihadapi oleh Soehardono, Karsidi, Agung, dan banyak mantan mahasiswa Ikatan Dinas lain. Namun apakah itu cukup alasan untuk menyimpan kemarahan terhadap rezim yang telah mengasingkan mereka? Ini jadi, dalam foto-foto saya lihat ada salah satu ini, Pak, foto Pak Harto dan Ibu. Ini CV itu si Carolina. Carolina ini? Kemenakan saya. Ini melihat foto ini bagaimana perasaan Bapak? Kok saya ke waktu itu kok ya. Saya tidak gimana ya. Wah, ini kok saya kedengaran sama teman-teman saya sekarang habis itu. Tapi situasi di Indonesia begini pada waktu saya kemenakan itu, dia bilang bahwa kamu itu harus terima kasih pada Pak Harto. Karena dia terima kasih dengan menjaga Soekarno yang Nasution waktu itu mau memahmilukan gitu loh, mau membunuh ya, kasarnya mau memahmilukan. Itu kira-kira begitu, begitu. Jadi kalau saya sendiri ya tetap. Jadi tidak ada kemarahan sebetulnya ya Pak ya? Ya kemarahan, bahkan kepala negara juga bertanggung jawab nanti ya, bukan kejadian di situ. Tapi keluarga di Indonesia sampai sekarang, 2 tahun yang lalu masih bilang bahwa yang jelek itu bukan Bung Pak Harto, tapi yang jelek itu orang-orang sekitarnya, misalnya begitu. Itu juga saya harus diam, sekalipun sekarang keadaannya, karena ya pun Pak Harto sudah tidak ada. Waktu kejadian Soeharto
naik tahta, kemudian kami nggak diperpanjang paspor segala. Visi saya, visi ke depan saya menginginkan supaya di Indonesia menjadi lagi negara demokrasi parlementer. Ya, negara demokrasi parlementer, dan saya nggak menginginkan supaya kalau menang pun terhadap Soeharto, supaya jangan rezim yang totaliter. Bisa totaliter yang lain kan? Ya, karena totaliter banyak paham totaliter. Makanya saya menginginkan supaya menjadi negara parlementer demokrasi. Maka yang terjadi sekarang ini, bagaimanapun juga, itu buat saya puas sekali. Ya, puas sekali bahwa kejadiannya begini. Ya, jadi semua orang bisa, ya. Memang bisa kalut ini, kalut itu. Nah, itu memang risiko kan. Risiko sebagai negara yang demokrasi. Ya, ini yang saya idam-idamkan selama praktis 50 tahun yang lalu, hampir. Bagaimana seorang hati seorang pemuda, ya, pada waktu dia cinta tanah air, dia tidak diperbolehkan pulang hanya karena dianggap sebagai berposisi ideologi berbeda. Saya menolak Orde Baru. Dan atas keputusan itu, saya kehilangan kewarganegaraan. Tapi saya bukan komunis. Puluhan tahun tanpa status kewarganegaraan tentunya tidak pernah terbayangkan akan dialami oleh mahasiswa Ikatan Dinas yang tidak bisa pulang ke Indonesia karena pergantian rezim ini. Namun mereka menyadari bahwa ini adalah jalan hidup yang mereka pilih tanpa ada penyesalan di benak mereka. Pernah atau tidak Bapak menyesal saat dilakukan screening itu? Bapak menjawab tidak atau anti saat ya. Itu, Pak? Enggak pernah saya, sebab pemilihan militer ada, tidak akan baik jalannya. Jadi dengan ingat sama orang tua dan keluarga, saya tidak harus takut. Saya harus berani mengambil risiko apa yang saya lakukan. Ada konsekuensi, Pak, dengan memilih tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto? Dicabut status kewarganegaraannya, Pak, dengan dicabut paspor. Nah, itu bagaimana, Pak? Karena dicabut paspor, ya kita waktu itu stateless. Jadi stateless sampai praktis, sampai kami terpaksa mengambil kewarganegaraan Ceko. Karsidi, Agung, Soehardono, dan mahasiswa Ikatan Dinas lain bukanlah bagian dari politik praktis pergerakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Namun mereka menjadi fakta sejarah yang tak bisa dilupakan. Bahwa ada rakyat Indonesia yang tak punya kepentingan politik, tetapi menjadi korban dari pergantian rezim yang terjadi di tanah air. Dan mereka ini bukan anggota Partai Komunis. Dia idolanya adalah Bung Karno. Gitu loh. Dan mungkin pada waktu itu, tahun 65 itu, implementasi itu agak terlalu jauh gitu loh. Nah, itulah bagaimana seorang hati seorang pemuda, ya, pada waktu dia cinta tanah air, dia tidak diperbolehkan pulang hanya karena dianggap sebagai berposisi ideologi berbeda. Nah, inilah yang satu sejarah Indonesia yang dilupakan. Menurut saya, tugas pertama saya pada waktu adalah itu. Memutihkan kembali wujud daripada kebijakan politik pada masa lalu untuk mengatakan Indonesia masa kini. Saya tidak mengatakan bahwa saya paling cinta kepada bangsa dan negara, tapi mereka lebih cinta. Bayangin aja pada 57, 58, 60 itu suatu kebijakan diputuskan bahwa mereka memutuskan hubungan cinta itu. Gitu. Bagaimana itu suatu kebijakan. Inilah proses itu, dan kebanyakan mereka itu adalah profesional. Ada yang berhasil, ya, insinyur, ada yang ahli pesawat terbang, ada ahli daripada kedokteran, ada ahli
tanur tinggi ya ke kereta api, ada ahli IT, ada ahli angkasa, mereka banyak. Nah, harapan mereka, ada pikiran mereka itu diperlukan satu kebijakan pemerintah untuk memperlakukan duwi kewarganegaraan. Saat ini apakah Bapak punya keinginan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia, Pak? Ya, kalau diizinkan bisa juga saya ambil ya. Mm-hmm. Ya, menjadi warga negara Indonesia. Artinya ya. Melepaskan warga negara Ceko ataukah menunggu kebijakan untuk... Kebijakan, kalau saya sendiri menunggu kebijakan. Ya, masih dan baru saya bilang sama Bapak Dubes, mm-hmm. Pak, gimana apa bisa saya untuk mengajukan permohonan lagi untuk menjadi kembali. Beliau bilang sebentar lagi akan kemungkinan besar akan keluar duit kewarganegaraan, jadi malahan anak-anak saya juga dia bilang kalau dikasih duit kewarganegaraan anak saya juga mau jadi warga Indonesia. Jadi tidak ada permintaan untuk mungkin mengobati rasa kecewa sama 40 tahun, apapun itu bentuknya. Ini teman itu juga menulis, ya. Kira-kira juga begitu. Tidak ada apa-apanya, dan tidak ada apa. Memang ada perasaan kenapa kok. Atau mungkin ingin tahu kenapa dulu seperti itu, ada penjelasan, sama sekali tidak ada. Enggak ada. Ya, semua negara dalam mencari dicapai kemerdekaan dalam mencari kemakmuran kan caranya kan memang bisa berbeda-beda gitu ya. Ya masih kalau kita kok masih tidak terlalu jelas. Korbannya banyak kan. Amerika Serikat misalnya perang saudara itu ada perbudakan apa tidak? Itu yang meninggal itu jauh lebih banyak dari pada kedua perang dunia. Itu perang apa anti perbudakan itu. Baik. Kita juga banyak begitu ya, tapi memang caranya begitu. Keindahan kota Praha memang tak diragukan lagi bisa membuat banyak orang jatuh cinta. Tak terkecuali Karsidi, Suhardono, Agung, dan ratusan mahasiswa ikatan dinas lain yang sempat tak bisa pulang ke Indonesia. Tapi keindahan itu nyatanya tak bisa menghilangkan rasa rindu dan cinta mereka terhadap tanah air Indonesia. Mengharapkan sukses saja. Saya senang misalnya aja melihat televisi itu, belum lama ini, kok seperti saya melihat di konvensi apa, G20 atau apa gitu ya. Itu seperti kok melihat Pak Jokowi, apakah betul pada waktu saya tanya ke itu, ada yang bilang bahwa kita juga ada di situ katanya begitu. Tapi itu perasaan sudah senang sekali, bahwa paling tidak itu kita sudah di dalam yang 20 itu misalnya itu perasaan gitu. Sekalipun mungkin informasi dari teman itu terus terang dari Bismo, itu mungkin apakah betul apa tidak Pak Jokowi di situ, saya tidak tahu. Bagaimana? Betul. Itu aja perasaan sudah senang sekali. Kita muncul zaman saya berangkat masih negara terbelakang itu. Jadi itu sudah senang dan tentu saja banyak yang bisa di lebih baik dijalankan atau lebih baik hasilnya. Ya. Tapi bagaimanapun hasilnya kok menurut saya kok banyak, termasuk zaman Pak Harto itu sendiri. Warga negara boleh Ceko, tapi saya boleh tanya, ya. Bapak orang Ceko atau orang Indonesia, Pak? Orang Indonesia dong. Bapak? Itu kan di kertas. Bapak? Saya orang Indonesia, warga negara Ceko. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Nah, air
Terima kasih.